Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri India Mubasar Javed Akbar bersama rombongan pada Senin 30 Juli 2018 kemarin. Rombongan Menteri Luar Negeri India ini diterima langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir beserta sejumlah pimpinan lainnya serta perwakilan dari perguruan tinggi Muhammadiyah dari berbagai daerah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan Menteri Luar Negeri India Mubasyar Javed Akbar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta pada Senin 30 Juli kemarin. Kedatangan Menteri Luar Negeri India beserta rombongan ini ditenggarai untuk bersilaturahim dan bertukar pikiran terkait kiprah dan ikhtiar Perserikatan Muhammadiyah di berbagai bidang, serta membahas wacana perkuat sinergi antara pemerintah India dan Muhammadiyah melalui bidang pendidikan, kesehatan, hingga dialog antar agama. India is one of not only the largest institutions of the world, but one of the important institutions of the world, particularly at a time of so much turbulence. The message that comes from Muhammadiyah is a message of understanding, of harmony, and of a shared future for all of us. It is this message, I think, that is through its educational institutions, through its charitable work, through its engagement with civil society, is something that we appreciate. Thank you. Usai pertemuan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengungkapkan tujuan kedatangan Menteri Luar Negeri India ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni selain sebagai tindak lanjut atas kunjungan Muhammadiyah bersama Universitas Muhammadiyah Surakarta di India pada Juni lalu, yang menghasilkan kerjasama di bidang pendidikan dan keagamaan. Dan kunjungan kali ini adalah sebagai apresiasi pemerintah India terhadap Muhammadiyah. Selain itu, lebih lanjut Haidar menjelaskan bahwa pemerintah India menindaklanjuti kerjasama dengan Muhammadiyah di dua bidang, yakni pendidikan melalui program pertukaran dosen dan mahasiswa, dan program resolusi konflik antar kelompok sosial. Haidar menegaskan, pendidikan merupakan instrumen yang sangat universal, di mana lewat pendidikan orang tidak tersegmentasi oleh agama, oleh suku, oleh ras, oleh golongan, bahkan oleh negara. Oleh karena itu, Muhammadiyah punya peluang yang lebih terbuka untuk menjalin kerjasama dengan banyak negara. Mengajak untuk menindaklanjuti kerjasama di dua bidang. Satu, pendidikan, yakni bagaimana kita pertukaran dosen, mahasiswa, untuk beasiswa, dan program-program pendidikan lain yang bisa nanti kita susun program konkretnya. Kemudian yang kedua, bagaimana program-program resolusi konflik antar kelompok sosial maupun juga peranan agama dan kelompok agama dalam hal menciptakan integrasi nasional maupun juga dalam membangun kehidupan yang lebih maju. Nah, Islam kan juga bagian dari yang masuk ke Indonesia dari India. Kemudian juga sebagian culture Indonesia itu juga kan ada irisan dengan India lewat dulu Hindu dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana dua pihak selain yang Z to Z itu untuk mencoba mengakselerasi gitu ya program-program yang bisa dikembangkan bersama dan konkret ya. Nah, bagi Muhammadiyah itu semangat Islam rahmatan lil alamin itu tidak cukup lewat retorika gitu ya. Islam yang bisa menjadi contoh bagi dunia, Islam yang damai, Islam yang toleran, tetapi juga harus lewat pertukaran budaya, lewat dialog-dialog, sekaligus juga kerjasama lewat pendidikan. Karena pendidikan bisa menjadi instrumen penting bagi pendewasaan sosial, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga antar bangsa, antar negara. Orang bisa dipersatukan oleh pendidikan. Jadi pendidikan merupakan instrumen yang sangat universal ya, di mana lewat pendidikan orang tidak tersegmentasi oleh agama, oleh suku, oleh ras, oleh golongan, bahkan oleh
negara. Jadi pemerintah India sangat apresiatif terhadap Muhammadiyah karena dianggap sebagai organisasi Islam modern yang besar, berpengaruh di Indonesia dan punya peran di dalam membawa kehidupan keagamaan yang maju. Untuk saat ini Persyarikatan Muhammadiyah sudah memiliki program kerjasama dengan India lewat perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah punya program dengan perguruan tinggi di India seperti Jawaharlal Nehru University dan Aligarh Muslim University. Ihsan Marsha, Safri Esa memberitakan dari Jakarta.